Kalau secara apa solo gitaris memang kebanyakan tu apa bila solo tu kita tahu everybody semua dia ada level-level dia. Tapi bila tujuh bermain sekali di satu pentas pada malam yang sama, what's the biggest challenge yang ini? Challenge tu memang kita nak highlightkan tujuh-tujuh ni supaya masing-masing punya kelebihan tu orang nampak pada malam tu. Dan susunan muzik yang paling challenge, susunan muzik, susunan gitar lain tu yang paling challenge dan paling solo, paling cabar. Tanya orang lain lah. Okay, Duan silakan dari Harian Metro. Anis. Okey, nak tanya apa sebelum ni apa Anis pernah beraksi dengan mana-mana apa gitaris ke rocker selain ke sebelum tampil dengan konsert ni? Sebelum ni ada juga pengalaman bermacam-macam dengan Abang Umar pernah, dengan Musa pun pernah, tapi ramai yang saya tak pernah lah. So saya rasa berterima kasih dapat main bersama diorang. Itu je soalan tuan. Itu je soalan paling pama tuan. Terima kasih tuan. Semua kawan-kawan kita juga rakan-rakan ribuan. Terima kasih banyak-banyak. Silakan bang, ada soalan. Silakan. Okay. Assalamualaikum. Saya Haikal dari Bosmo. Saya Bosmo. It's a very interesting concept lah. Macam you all macam bersama kan ketujuh tujuh gitaris antara yang terbaik di Malaysia kan. Soalan saya, it's is there any possibility masa kat konsert tu you all akan ketujuh gitaris ni akan ensemble dalam satu masa satu pentas yang sama, atau benda tadi macam kat bang dia kata akan pasangan-pasangan berkahwin-kahwin dan tinggal sana kan, atau macam mana dari segi yang akan ada sebab saya rasa kalau macam tujuh-tujuh berada dalam satu petang satu masa yang sama akan it's gonna be a big charity atau macam mana? Okey, dia dalam sebahagian malam tu memang saya ada susun untuk masa-masa ini featuring. Of course mesti kena ada. Kerana masing-masing ada lagu instrumental sendiri dan ada yang lagu-lagu yang solo-solo yang bagus kita akan ketengahkan pada malam tu. Dan dia ada satu segmen, dua, tiga, empat, ada lima segmen malam tu. Cuma saya nak bercerita benda tu, saya takut saya pun sendiri tak tercerita. Tapi kepala lah kan. Tapi benda tu memang dia punya hype, vibe dia tu. Starting macam mana, lepas tu in between kat tengah, dan the ending dia macam mana. Of course, dia gitaris tu akan ada dia punya featuring di masing-masing. Tetap berpesanan dia. Ada lagi soalan? Ada lagi? Duan, rakan-rakan wartawan semua. Silakan Duan. Kita bertukar kesempatan ini Duan. Silakan Duan, Harian Metro. Okey, pada Muza. Okey Muza, kalau okey mungkin saya pernah dengar awak punya profile juga. Nah, bahasa lagu semua kan. Tapi bila berdiri apa seiring dengan nama-nama popular ni macam mana pula menyanyikan yang satu pentas. Apa perasaan awak? Dia ibarat macam dream come true lah orang cakap kan. Memang siapa tak nak as a gitaris, memang ini adalah salah satu impian Musa. Nak main big stage, nak main dengan legend, satu pentas. So tiba-tiba Allah makbulkan. So Alhamdulillah, terima kasih. So yeah, yeah. Itulah dia, wah Musa. Apapun kata-kata adalah kata-kata, dia akan diterjemahkan di atas pentas nanti. Itu dia. Okey Kak Edah, ada lagi Kak Edah? Tak ada lagi ya. Baiklah.